anggota dan yang tidak anggota adalah soal hilangnya pendapatan, banyaknya untuk yang dirumahkan, di PHK, pengurangan jam kerja, pengurangan upah, dan juga PHK tanpa memberikan severance pay. Tapi ketika mereka memiliki serikat buruh, masalah bisa lebih sedikit dibanding mereka yang tidak berserikat karena tidak ada tempat mereka mengadukan masalah-masalah seperti itu. Lalu ketika anggota kita memiliki masalah, mereka mengadukan kepada kita. Tapi intinya KSBSI mendorong para karyawan atau buruh yang di perusahaan melakukan komunikasi dan dialog sosial dengan manajemen di perusahaan. Setidaknya mereka bisa menemukan win-win solution. Kalaupun mau dirumahkan dan dipanggil kemudian, tapi mereka ada itu tertulis bahwa ketika perusahaan itu bekerja, memproduksi kembali dengan akibat. Lalu kedua, tantangan berikutnya adalah banyaknya buruh digital, gig ekonomi. Sekarang karena itu pilihan yang paling mudah. Mereka di PHK, mereka menjadi driver, project online, Grab segala macam, tapi mereka tidak ada perlindungan. Kami sekarang sedang mengkampanyekan dan membuat riset penelitian supaya pemerintah juga menimbulkan buru-buru yang di gig ekonomi ini menjadi mendapatkan hak normatif atau perlindungan sosial seperti buru-buru.